Berikut adalah hasil sementara pertandingan perempat final Thailand Master 2024. Di perempat final ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Hsuan, dengan skor 15-21, 21-9, dan 21-18, dalam durasi 42 menit. Perata Kai Suk pun, Pakavon Trarasakul, berhasil mengalahkan ganda putra Jepang, Akira Koga, Taichi Saito, dengan skor 14-21, 21-17, dan 22-20, dalam durasi 1 jam 6 menit. Supak Jomko, Kitinupong Kedren, berhasil mengalahkan wakil Jerman, Mark Lamsfus, Marvin Seidel, dengan skor 21-14, 16-21, dan 21-15, dalam durasi 57 menit. Di perempat final ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil India, Trisha Jolly, Gayatri Gopihan Pulela, dengan skor 21-12, 17-21, dan 23-21, dalam durasi 1 jam 7 menit. Di perempat final tunggal putra, pemain Belanda, Mark Kaljo, berhasil mengalahkan pemain India, Mithun Manjunath, dengan skor 21-19 dan 21-15, dalam durasi 43 menit. Di perempat final tunggal putri, Aya Ohori, berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 15-21, 22-20, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 18 menit. Sementara itu, wakil Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan wakil Thailand, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart. Pertandingan Jesita Feby akan berlangsung di court 1, setelah partai tunggal putri, antara Rachanok Intanon melawan Busanan Ongbam Rupan. Di pertandingan lainnya, di court 2, wakil Indonesia, Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan sesama wakil Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati. Pertandingan dua ganda campuran Indonesia ini akan berlangsung setelah partai ganda campuran antara Robin Tabeling, Selena Piek melawan Chen Tang Jie, To E Wei. Dan di court 3, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain India, Asmita Kaliha.